Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Info sukan kita mulakan dengan bola sepak Piala Malaysia 2015. Kedah memanfaatkan kelebihan beraksi di laman sendiri dengan menundukkan Lions 12-2. Ini mengekalkan kedudukan Lang Merah di tangga teratas kumpulan A walaupun berkongsi 7 mata dengan pasukan seberang tambak itu. Beraksi di Stadium Darul Aman, tuan rumah hampir mendahului menerusi sepakan kencang Sandro da Silva dari luar kotak penalti melepasi gawang Lions 12 pada minit ke-8. Anak-anak buah Fandi Ahmad juga tidak kurang hebat apabila tandukan Syakir Hamzah hampir sahaja menewaskan penjaga gol Lang Merah Muhammad Firdaus. Kedudukan kekal seri tanpa jaringan sehingga whistle rehat separuh masa pertama. Di babak kedua, aksi kedua-dua pasukan semakin rancak. Cidi Edeh menanduk masuk bola yang ditampan Izwan Mahbub menerusi sepakan percuma yang diambil Sandro da Silva minit ke-48 untuk tuan rumah di depan 1-0. Pelawat cuba untuk mencari gol penyamaan namun kekebalan Kedah menjadikan pelawat buntu menghasilkan sebarang jaringan. Stadium Darul Aman kembali bergegar apabila Cidi Edeh sekali lagi muncul wira menerusi jaringan kedua Lang Merah pada minit ke-78. Sandro turut menjaringkan gol pada minit ke-86 namun dinafikan pengadil perlawanan kerana berada pada kedudukan offside. Tamat perlawanan Kedah 2, Lions 12-0. Berdepan Lions 12 yang juga juara Piala FA 2015, bukan tugas mudah yang perlu dilalui anak-anak didik Tan Cheng Ho. Seperti perlawanan sebelum ini, peluang di depan gawang tidak dilepaskan pemain-pemain Lang Merah untuk memastikan 3 mata menjadi milik Kedah. Bukan senang untuk nak main line 12 tetapi kita dapat peluang, 2 peluang tu kita menjaringkan gol. Itu dah yang menghasilkan kemenangan untuk pasukan kita. Dengan baki 2 perlawanan, Tan Cheng Ho tidak menolak tekanan semakin hebat dirasai anak didiknya. Beliau hanya mahu pemain kekal fokus untuk 180 minit lagi agar perlawanan berakhir dengan kemenangan. Bagi pengendali Lions 12, Fandi Ahmad, pujian harus diberikan kepada juara Liga Perdana itu kerana mengawal bola dengan baik, malah tidak melepaskan peluang terhidang. Kita agak menghampakan tapi tahniah kepada pasukan Kedah yang bermain sangat baik hari. Mereka cipta peluang-peluang, berapa banyak peluang, jadi untung kita tidak kalah lebih teruk. Tegasnya, para pemain Lions 12 perlu memastikan kemenangan dalam perlawanan berikutnya andai mengimpikan untuk mara ke suku akhir. Sementara itu, jaringan sendiri pemain pertahanan Kelantan, Muhammad Nur Hazrul Mustafa, sudah memadai untuk pelawat Selangor pulang dengan 3 mata. Jaringan terhasil di minit ke-19 ketika Hazrul cuba untuk mengeluarkan bola percubaan Muhammad Nazmi Faiz Mansur. Lebih manis, kemenangan ke atas Kelantan di Kota Baru malam tadi menamatkan bali kekalahan Selangor selama 13 tahun Stadium Sultan Muhammad ke-4. Selangor yang mencatat kemenangan kedua selepas 4 perlawanan kini menerajui kumpulan C dengan 7 mata dan kedudukan itu dijangka berubah andai Felda United melakar kemenangan ke atas T-Team malam ini.